Halo Sobat Foviewers, episode ini aku mau make up lagi. Cuman aku mau pakai 3 produk yang akan aku bahas, yaitu dari Bio Aqua, ada 3. Ada Bio Aqua Snow BB Cream Eye Cushion, ini yang nomor 01. Terus ada Silky Soft Honey Powder Bio Aqua, ini nomor 01 juga, Charm. Terus yang ketiga ada Eye Cushion Blush, ya, Blush Creamnya, Blush Cushion nomor 02 dan bakal pakai serangkaian makeup lainnya sih, kayak gitu. Jadi ikutin terus ya. Jadi ini adalah BB cushion paling pertama yang aku kenal sejak mengenal BB cushion itu apa, dan aku beli yang murahnya dulu ya, Bio Aqua. Oke, aku mau langsung pakai aja. Sebelumnya aku udah pakai pelembab dan sunscreen ya. Lanjut aku pakai ini. Ini udah ada kacanya, bagus. Packagingnya juga lumayan, nggak ringkih ya. Ini udah ada puffnya kayak gini. Jadi kalau kalian mau beli BB cushion yang harganya murah meriah, ini Bio Aqua termasuk recommended ya. Blush cream cushionnya juga termasuk recommended karena dia tuh bagus hasilnya dan lumayan tahan lama kalau untuk blush onnya dibandingkan ininya, cushionnya. Sebenarnya nih kalau untuk nomor 01 cam tuh agak keputihan di aku, putihan malah. Cuman aku bakal akalin pakai bronzer nantinya. Ya gimana ya, soalnya aku dibeliinnya yang nomor 01 ini sih. Nomor 02 nya waktu itu kebetulan lagi nggak ada stoknya. Jadi ini hasilnya menurut aku nggak full coverage ya, lebih ke medium. Terus bikin wajah kita lebih cerah. Oke, aku akan selesaiin dulu yang ini. Oke, ini udah aku pakai seluruh muka. Ini kelihatan di kamera kayak putih banget ya, padahal aslinya mah nggak terlalu putih sih. Mungkin efek lighting sama kalau pakai sunscreen biasanya jadi black face gitu. Kemudian lanjut aku pakai blush cushionnya. Ini juga ada kacanya, packagingnya juga oke, bagus, nggak ringkih juga. Nih tuh warnanya 02, ini pink ya, pink banget. Di tap aja, ini kebetulan dikit lagi abis banget ya, udah sekarat. Aku sering pakai ini soalnya kemarin itu waktu aku mengenal make up, aku sering pakai ini hampir tiap hari. Jadi ini lumayan pigmented sih sebenarnya, cuman ini karena habis jadi kelihatannya tuh kayak kurang keluar. Nah, ini kalau dibaurkannya setelah bedak juga ini masih bisa kok. Setelah cushion juga bisa dipakainya. Oke deh. Tuh ya, pinknya sheer gitu ya kelihatannya. Pada lanjut aku ke bedaknya, Silky Soft Honey Powder Bio Aqua 01. Ini udah ada kacanya juga. Wow, terus ada puffnya. Ini ada saringan bedaknya gitu biar nggak terlalu tumpah. Ini warnanya kuning. Aku baking dulu bentar lah ya. Jadi
jadi ini tuh warnanya kuning di muka. Oke, kita tunggu aja dan aku bakal balik lagi setelah aku selesaiin makeup aku semuanya, oke? Jadi ini finish look aku pakai salah tiganya, maksudnya tiga produknya di Aqua untuk yang cushionnya, blush creamnya dan juga bedaknya. Ini hasilnya, tunjukin kalau pakai blush on yang ininya setelah bedak. Pink banget tuh. Nah, punya cantik kan? Oke, setelah bedak tuh juga bisa. Jadi ini tiga-tiganya recommended ya, Bio Aqua-nya. Buat yang pemula juga recommended. Ini aku iseng ngevideoin setelah 1 jam pemakaian dan masih oke-oke aja. Halo for viewers. Jadi aku pakai 3 produk Bio Aqua tadi jam 10 pagi. Sekarang tuh udah jam 16.45, jadi aku udah pakai sekitar hampir 7 jam ya. Dan untuk pemakaian 3 jam tadi masih mulus-mulus aja di aku, dan apa, dia tuh jadi teroksidasi gitu ya, BB cushionnya nggak terlalu putih, jadi ikut ngikutin warna kulit aku sebenarnya. Terus kalau untuk sekarang itu ini udah luntur, ini habis bekas kacamata. Untuk blush on hampir 7 jam tuh masih ada. Tapi kalau untuk BB cushion dan untuk bedaknya 7 jam ini udah lumayan luntur ya, kayak gitu. Cuman kalau blush on-nya sih masih ada. Jadi kalau kalian mau pakai cushion-nya dari Bio Aqua, kalau untuk misalnya acara 3 jaman gitu ya sampai 4 jaman tuh masih oke kok. Ini kulit aku tipenya cenderung normal ya. Kalau untuk yang kulit berminyak sih aku nggak yakin bakal bertahan lebih lama itu. Ya tinggal di touch up lagi aja sih, kalau yang berminyak pakai bedak lagi aja. Oke, segini dulu episode aku mengenai Bio Aqua. Next time aku bakal bikin video yang lain lagi, makanya biar nggak ketinggalan kalian subscribe dong channel YouTube aku, terus di like juga dan di share ya, itu gratis kok. Dan makasih banyak yang udah nonton. Have a nice day and salam beauty and healthy. Gak terlalu coverage sih, cuman nih, aku mau